98.5 Up Radio, The Morning Station. Selamat siang, assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yaps, kenapa tiba-tiba aku ada di sini ya? Karena hari ini begitu spesial. Ini buat admin ya, yang biasa dengerin Up Radio. Kalau biasanya dari hari Senin hingga hari Jumat, kamu dengerin Upventure, Up Radio Adventure, itu jam 12 sampai dengan jam 2 siang. Nah, di kesempatan kali ini, spesial banget. Sabtu malam minggu, satu jam ke depan, jam 2 sampai dengan jam 3 sore, kita ada di Upventure on the Weekend. Up Radio Adventure on the Weekend. Ada visual, ada juga audio. Ada yang bisa didengar dan juga bisa ada yang dilihat tuh adminnya ya. Kalau biasanya, kamu bisa dengerin Up Radio itu melalui channelnya Up Radio di 98.5 FM. Kemudian yang kedua lewat streamingnya Up Radio di upradio.id. Satu lagi nih lewat channel YouTube-nya Up Radio di Up Radio SMG. Nah sekarang ini ternyata bisa kamu lihat juga di televisi milik masyarakat Jawa Tengah, TVRI Jawa Tengah. Tepuk tangan everybody. Ya, terima kasih buat yang ada di depan saya. Ada sekitar 3.000 nih ya orangnya ya. Dan yang pasti terima kasih sekali karena memang mulai hari ini, jadi aku akan menemani kamu Upmania di Upventure on the Weekend. Up Radio Adventure on the Weekend. Oh ya, satu lagi nih. Kamu juga bisa melihat, bisa cek-cek sosial media dari TVRI Jawa Tengah ya. Instagram, kemudian Facebook, kemudian Twitter, itu sama di TVRI Jateng. Satu lagi, yakni lewat channel YouTube-nya TVRI Jawa Tengah di TVRI Jateng Official. So, selama satu jam ke depan, aku Ari Bule Apinia ngajak kamu untuk jalan-jalan ke tempat-tempat indahnya yang ada di Nusantara ini. Bisa jadi dari kota Semarang tercinta, bisa jadi dari daerah-daerah atau kota-kota yang ada di Jawa Tengah, kemudian juga dari tempat lain. Ya, destinasi wisata mana yang aku akan mengajak kamu ke sana tuh Apinia? Bisa jadi ini menginspirasi kamu ya. Siapa tahu kamu ada rencana untuk ke sana. Kemudian yang kedua, kalau ada tempat wisata, satu lagi nih, ada tempat kuliner. Tempat kuliner mana aja yang sudah kamu kunjungi di daerah atau kota yang ada di Jawa Tengah ini? Satu, nanti aku akan mengajak kamu. Tempatnya spesial banget, percaya sama gue. Dan satu lagi, nanti aku ada tips berkenaan atau berkaitan dengan weekend ya. Jadi buat kamu yang saat ini lagi bersiap-siap nih untuk pergi kemanapun, ya kan? Ala-ala backpacker, apa aja yang harus dibawa, persiapannya seperti bagaimana. Tenang, nanti aku ada tips ala backpacker buat kamu special, adminnya. Dan juga pemirsa televisi Jawa Tengah, TVRI Jawa Tengah. Satu lagi juga, aku akan berusaha ngobrol. Ini sama salah satu orang adminnya, ya kan? Salah satu dari adminnya yang nanti akan berusaha ngobrol, dia akan share dia sudah pernah kemana aja, ya kan? Dan habis itu dia akan, boleh dikatakan dia akan promosi dan menjual tempat tersebut. Siapa tahu itu adalah ide bagus buat kamu untuk menuju ke sana. Jadi siap guys untuk edisi pertama Up Radio Adventure on the Weekend. Oke, so kita sekarang menuju ke sebuah tempat wisata yang ada di Semarang. Pastinya warga Semarang udah pada tahu semuanya. Tempat ini asik banget dan terkenal dengan wisata edukasi. Ya, Desa Wisata Kandri. Udah siap ke sana? Ya sudah, kalau begitu aku ajak kita jalan-jalan ke sana, ke Desa Wisata Kandri. Oke, kita lihat bareng, ternyata memang banyak sekali adik-adik yang imut-imut ya, yang menuju ke sana, namanya juga wisata edukasi. Banyak diajari, ini berkebun nih sekarang ini nih, jadi sangat santai, relax, dan ini tempatnya sangat family ya. Jadi buat yang mengajak keluarganya, silakan ke Desa Wisata Kandri, kemudian putra-putrinya juga, biasanya juga rombongan. Makanya yang kita lihat sekarang ini adalah banyak sekali adik-adik kecil, banyak keluarga juga, banyak rombongan-rombongan yang menuju ke Desa Wisata Kandri. Alamnya itu luar biasa. Adem, terus kemudian hijau abis. Ya, safety number one, kita lihat bersama di sini. Jadi
ada hal-hal yang harus ditaati dan tidak boleh sakar PDW ya. Karena ini adalah tempat asing mungkin buat kamu yang baru pertama kali ke desa wisata country. Nah, ini dia nih. Tuh, kamu bisa lihat tuh tempatnya di mana. Blusuk. Tapi bisa kamu jangkau, bisa kamu lihat. Oke. Ya, ini adalah salah satu spot yang mantep sekali. Country wisata yang bisa kamu temuin, ya kan? Di Semarang, ini bisa jadi kamu promosiin juga. Oke, jadi seperti itu tuh adminnya. Sekilas mengenai desa wisata Kandri. Salah satu tempat yang itu bisa membuat kamu untuk menuju ke sana ya. Sekali lagi itu adalah tempat yang ramah sekali. Mulai dari usia yang kecil, ya kan? Sampai dengan dewasa. Untuk family, untuk rombongan, untuk perusahaan, untuk sekolah. Baik, kalau kayak gitu... Ini dari tadi gue udah ngomong terus nih, udah berbuih-buih, berbusa-busa ya. Bagaimana kalau sekarang kita istirahat sebentar nih? Cooling down for a while, guys. Kita simak yang satu ini dulu. Yang kangen lagunya Didi Kempot, Lala Tembus. Gue kena kenangan yang Gunung Lawu. Betul. Wow.
ini tanpa pertumpahan darah. Kini saatnya kembali bersama, tak ada satu ataupun dua. Kita bersaudara. .5 Up Radio, The Mining Station. Okay, Opinia. Balik lagi nih, masih barengan aku Ari Bule. On the mic, and also in front of the camera. All here. Dan apa sih, kita balik lagi, masih di Upventure. Up Radio Adventure. Dan jangan sampai lupa ya, ini tentang Up Radio, jadi bisa disimak-simak yang satu ini. Okay, guys. Semua sosial media. Bagian bawah ini adalah bagian penjualan. Kelihatan nggak sih? Bagian bawah ini silakan dicek-cek. Jadi silakan untuk dari teman-teman yang di luar sana yang pengen pasang iklan di Up Radio, ya kan? Yang moncer banget. Jadi silakan menuju ke Up Radio aja. Dan satu lagi, menuju juga ke TVRI Jawa Tengah. Mantap ya, karena biasanya aku hanya siaran sendiri di studio, ya kan, kadang gila gitu kan ya. Tapi sekarang ini ditonton sama kamu-kamu, pemirsa TVRI Jawa Tengah. Thank you so much ya, terima kasih sekali. Dan kita lanjut lagi, masih di Adventure on the Weekend. Up Radio Adventure. Ini dari tadi aku berdiri, kayaknya nggak nyaman. Ini aku akan duduk sih maksudnya. Oke, jadi biar lebih relax dan seperti yang udah aku janjiin di depan tadi. Kalau di kesempatan kali ini aku akan ngobrol-ngobrol tuh sama salah seorang apa ya, pendengar atau admin ya. Ini biar dia cerita kayak gitu mengenai dia sudah pernah ke mana, ya kan? Dan sekaligus juga bisa ngasih ide ke kamu. Siapa tahu kamu belum pernah ke sana kayak gitu kan. Tempatnya seperti bagaimana? Lokasinya di mana, kayak gitu. Kalau yang tadi, yang pertama itu adalah kita dari Gunung Pati ke Desa Wisata Kandri. Paling enggak kamu sudah ada gambaran ya, kalau nanti sama rombongan, baik itu di sekolah, baik itu di kantor atau sebuah perusahaan, kamu bisa ke sana. Nah sekarang ini ke seseorang nih, siapa nih? Aku juga masih menunggu ya, siapa ya? Halo? Oh, belum. Jadi silakan untuk kamu bisa menghubungi juga atau admin-nya ke sini, ke 6707500. Jangan sampai lupa, kalau kamu dari luar kota, pakai 024 ya. 024-670-7500. Nah, itu adalah telepon biar kita bisa ngobrolnya santai, asik kayak gitu. Buat kamu yang lagi preparing atau persiapan nih, kemanapun, ya kan, kemana aja, kamu mau pergi kemana, kamu bisa share di sini. Kamu sudah pernah kemana pun, itu kamu juga bisa share di sini. Jadi silakan aja kamu bisa telepon di 670-7500. Ini aku masih tungguin untuk supaya bisa ngobrol sama aku relax. Jadi silakan kamu bisa telepon sekarang juga di 670-7500. Mana teleponnya suaranya? Silakan sekarang juga kamu bisa telepon di 670-7500 ya. Buat yang lagi on the way, oke? Mungkin kamu, oh iya, kemarin aku habis dari tempat ini nih. Kemarin aku juga gak cuman yang ada di Jawa Tengah juga ya, tetapi di daerah lain. Misalnya kamu di luar Jawa Tengah ke Jawa Barat mungkin, terus kemudian ke Jawa Timur, atau luar pulau, bahkan di daerah yang paling jauh, di daerah timur, ya kan? Silakan untuk kamu bisa share, bisa telepon ke 670
6670 7500 ya, 6670 7500. Oke, yang jelas aku juga masih tungguin untuk Kap Media dan untuk pemirsa TVRI Jawa Tengah. Ini adalah siaran perdana untuk Up Radio on the Weekend, Up Radio Adventure, di mana aku, karena memang waktunya terbatas, jadi paling nggak aku akan berusaha untuk memberikan informasi tempat-tempat atau destinasi wisata di mana. Itu yang pertama. Oh, ada yang telepon ya. Halo? Hai. Halo? Halo. Tidak ada suaranya? Halo. Halo? Halo. Oh, oke. Siapa namanya? Ya. Halo? Oke, ini masih... mungkin dia masih malu-malu kucing. Atau mungkin gue yang gak denger ya? Oke, kalau biasanya kalau di radio, iya, cepat kayak gitu ya. Ini memang harus banyak hal yang harus diurusin. Tenang, men. Jadi... silakan telepon di 6707500. Dan ini adalah tempat di mana kamu bisa sharing, ya kan? Tempat-tempat wisata di mana yang setelah kamu kunjungin mungkin kamu akan dapat sesuatu yang spesial. Tempatnya mungkin bagus, terus kemudian makanannya di sana juga mendukung, ya kan? Habis itu juga selain tempatnya, makanannya apalagi? Oh iya, tempat parkirnya mungkin, atau view-nya, atau menuju ke sananya itu butuh ekstra tenaga mungkin. Seperti itu ya. Jadi silakan untuk kamu bisa telepon ke 024-670-7500. Aku masih tungguin dengan setia. Pokoknya aku akan ngomong terus buat kamu lah, Benia ya. Pokoknya aku akan ngomong terus buat kamu, pemirsa TVRI Jawa Tengah. Oke? Okay? Masih setia nih aku menunggu di sini nih untuk telepon kamu di 6707500. Dan jangan sampai lupa, ini adalah tayangan perdana hari Sabtu ini sampai nanti jam 3, ya kan? Dan pastinya nanti juga ada tips mengenai ala backpacker yang bisa kamu ikutin. Mungkin kamu sudah pernah melakukannya dan mungkin kamu lebih jago dari aku. Tapi paling enggak aku akan berusaha share untuk kamu tahu ini ya, ala backpacker itu seperti bagaimana. Karena setahu aku kalau backpacker itu adalah ada yang nelpon. Halo. Halo. Hai, akhirnya family aku bisa mendengarkan suara kamu. Hai cantik, siapa namanya? Dari Via nih. Hai Via. Via, kamu di mana dan ngapain? Lagi di kosan aja nih, lagi rebahan manja. Oh. Let me imagine, rebahan manja. Aduh, aku jadi ngebayangin posenya ya. Oke, terus boleh dong. By the way, kamu mendengarkannya lewat Up Radio, YouTube, streaming, channel 98.5, atau lewat ini nih, lihat TVRI Jawa Tengah? Lewat Up Radio dong pastinya. Lewat Up Radio. Kenapa nggak lihat TVRI Jawa Tengah juga? Kan ada gue lagi ngobrol sama lu. Karena lagi PW-nya lagi radio nih dari tadi, okay, kalian aja. Ya. Aku tahu kok ya, pokoknya cewek selalu menang lah ya, alasannya ada ya. Aja ya. Betul sekali. Oke, okay, Via, boleh ya. Cerita. Kamu punya rencana kemana? Atau mau cerita sudah pernah kemana? Sudah pernah mengunjungi tempat wisata di mana? Kayaknya pengen cerita deh, udah pernah kemananya. Oke, okay, kemana? Kalau aku udah pernah ke Pantai Bondo, Jepara. Oke, okay, bentar, pelan-pelan. Pantai Bondo Jepara. Oke. Okay. Itu kamu sekarang ini lagi ada di mana sih? Tempatnya? Sekarang. Oh, Semarang di Jepara ya? Tempatnya. Di Semarang, oke. Okay. Kalau di Semarang menuju ke Pantai Bondo Jepara itu berapa jam? Kalau pakai motor bisa 1,5 jaman. Uh-huh. Tapi kalau misalkan pakai mobil bisa 2-3 jaman. Tergantung lalu lintas juga sih. Tergantung lalu lintas juga dan tergantung cowok mana yang mau sama kamu ya. Oh iya, betul. Oke. Nah, oke. 2-3 jaman. Itu menuju ke sananya mudahkah atau sulit atau kayak gimana untuk menjangkaunya? Sebenarnya mudah sih, cuman memang jalan masuknya itu rada bingung. Jadi kalau misalkan cari parkir tuh harus ada pengarahnya sebenarnya dari situ. Tapi ada nggak pengarahnya di sana? Kadang-kadang ada. Kalau waktu aku ke sana kebetulan ada dan memang diarahin ke yang bagian deket orang jualan makanannya gitu. Jadi langsung diparkir di situ dan depannya langsung view-nya
Pantai Pasir Putih Bondo Jepara. Woi, Pantai Pasir Putih Bondo Jepara. Ini aku sudah mulai penasaran nih. Setelah kamu dapat parkir, terus akhirnya kamu langsung ke pantai kah yang itu adalah spot yang paling menjual atau ke bagian-bagian lainnya dulu, Via? Yang pasti karena cewek itu kan udah kalau ke suatu tempat pasti carinya spot foto. Nah, pas di tempat parkir aku itu gitu ya? Depannya langsung ada kayak rangkaian dari bambu gitu bentuknya love terus tulisannya Pantai Pasir Putih Bondo dan di sampingnya itu ada ayunan juga, jadi Instagramable banget. Oh, so sweet ya. Udah pakai bambu, bentuknya love, terus kemudian ada ayunannya, Pantai Bondo Jepara, kayak gitu. Oke, terus what are you doing there? Apa yang kamu lakukan di sana? Yang pasti main air ya. Aku selalu udah curiga, kamu telepon dari tadi tuh mungkin kamu main cowok. Oh, ternyata main air ya. Main air, Pak. Iya. Terus? Ya, main air. Terus biasa sih sambil minum es kelapa muda. Ya, pantai vibe banget lah pokoknya ya. Oke, pakai bikini nggak atau gimana nih? Gimana? Pakai bikini atau gimana ya? Oh, tidak. Terima kasih. Iya. Oke, adakah yang mendukung supaya kamu mendapatkan mood yang baik di Pantai Bondo Jepara? Selain es kelapa muda, selain tempat-tempat yang spotnya itu Instagramable, apalagi? Mungkin karena di situ belum banyak orang yang tahu ya, jadi masih sepi dan benar-benar suasananya kayak pulau sendiri gitu. Ini pulau lagi. Pulau. Oke, itu kalau dikondisikan sekarang ini, kira-kira sudah banyak yang tahu belum sih, Via? Mungkin belum terlalu banyak. Jadi kemarin aku kesana itu waktu KKN kan. Jadi mungkin beberapa orang taunya dari yang habis KKN itu. Dan pas aku kesana emang sepi banget. Kayak cuman pengunjungnya tuh aku sama teman-teman aku aja. Terus juga kondisinya masih bersih. Jadi masih enak banget kalau buat kamu yang pengen nyantai-nyantai di pantai gitu. Itu masih bagus banget. Oke, baik. Kalau kayak gitu boleh dong cerita ke Apminia dan juga ke pemirsa TVRI Jawa Tengah. Silakan tuh untuk menuju ke sananya kayak gimana, bla 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 kayak gitu deh. Sedikit dari Via. Oke, Apminia. Jadi kamu bisa ke sana pakai motor ataupun pakai mobil. Cuman kalau aku rekomend pakai motor aja. Karena biasanya kalau pakai mobil tuh kadang macet dan jalan masuknya itu rada susah. Jadi diperlukan keahlian menyetir mobil yang sangat ahli gitu. Jadi mending kamu pakai naik motor ya kan. Tapi jangan lupa kalau kamu OTW-nya siang-siang pakai helm, pakai sarung tangan ya pokoknya lengkap biar nggak panas. Dan jangan lupa pakai sunscreen ke sana ya. Ingat sekarang itu kita udah masuk musim hujan. Dari tadi udah hujan ya, kan? Ya kan tetap aja panasnya ada, Pak. Antisipasi gitu. Ah, kamu mah selalu nggak terima sama cuaca. Kemarau ngeluh, hujan ngeluh. Iya, Via, satu hal lagi. Setelah kamu mengunjungi Pantai Bondo Jepara, itu rencananya nih, yang akan datang kamu mau kemana ya? Boleh tahu dong. Mungkin sih aku pengen ke Probolinggo. Waduh, ke Jawa Timur ya? Iya. Weh, kenapa? Kenapa pilih di sana? Karena di situ ada kayak pantai juga. Aku lupa sih namanya apa. Dia hampir kayak Karimun Jawa versi Jawa Timurnya gitu. Waduh, oke. Nabung dulu ya, Via ya. Iya, betul. Baiklah, Via, terima kasih udah share banyak di sini. Sangat berguna, terutama untuk admin yang mendengarkan Up Radio. Dan juga untuk pemirsa TVRI Jawa Tengah. Terima kasih, Via. Bye. Oke, admin ya, dan juga pemirsa TVRI Jawa Tengah. Aku Hari Bule akan balik lagi dan aku akan ngasih kamu hal-hal lain yang menarik hanya di Adventure on the Weekend, Up Radio Adventure on the Weekend setelah yang satu ini. Masihlah bersama Goyang Gayeng. Buat pemirsa Goyang Gayeng di rumah, Purwokerto, Cilacap, Purwodadi, dan semuanya tentunya. Emboter! Oke, bernostalgia. Ya, nostalgia. Purwo tadi kembang terhenti. Aku pancen nuang sing we'll be right back.
98.5 Up Radio, The Morning Station. Oke, balik lagi dan masih barengan aku Ari Bule on the mic, in front of the camera also. Dan pastinya kita lanjut lagi nih, masih di Upventure on the weekend. Up Radio Adventure on the weekend. Karena di Sabtu malam minggu, sampai tinggal beberapa saat lagi. Ini aku masih akan share beberapa hal lagi Upmania dan juga untuk pemirsa TVRI Jawa Tengah. Oke, okay? Nah satu hal yang membuat aku penasaran ketika pertama kali, mungkin kamu juga pernah ngalamin ya, ketika pertama kali kamu datang ke sebuah tempat, kemudian kamu akan butuh sebuah penyesuaian, ya kan? Tidak langsung datang, terus kemudian kamu pergi-pergi, mungkin kamu akan mengenali tempat tersebut, kenalan sama orang-orang di sekitar kamu. Ini anak-anak kos nih, anak-anak yang kontrak juga sama teman-temannya. Kaum urban juga seperti itu juga kan. Dan salah satu hal yang kamu akan lakukan adalah mengenali yang namanya kulinernya. Nah, kayak gitu tuh. Habis ini aku akan ajak kamu jalan-jalan ke sebuah tempat. Ini kalau aku bocorin pastinya kamu langsung tahu. Tempat ini terkenal dengan batiknya. Ya kan, bahkan dapat julukan sebagai kota batik. Ya, batiknya luar biasa karena terkenal nggak cuma di Nusantara tapi juga di seluruh dunia. Applause ya for this city. Tapi yang pasti nggak cuma batiknya aja. Satu hal yang bikin aku penasaran tadinya itu adalah ragam kulinernya. Ini aku sebutin aja tiga diantaranya ya. Satu, megono. Dua, pindang tetel. Dan yang ketiga adalah soto tauco atau tauto. Nah, bagian yang terakhir ini nih, yang aku sempat diajak beberapa kali dikenalin sama teman-teman aku, Aminia. Dan itu ternyata rasanya aneh. Mana ada ya soto dikasih tauco. Terus kemudian dari kebo pula, ya kan dari kebo pula. Itu pertama kali yang membuat kebo kok dimakan sih? Terus kemudian ditambahin tauco, gimana rasanya ya? Oke, pertama kali aku rasain itu yang berasa aneh, tapi untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, dan sampai sekarang itu ternyata masuk dalam list my menu. Wah, ini dia nih, soto tauto ya, tapi kok berbeda? Harusnya soto ya, yang mangkoknya tuh spesial, nyempluk-nyempluk kecil kayak gitu, karena memang banyak sekali soto yang ada di daerah Jawa Tengah, soto Semarang ada, soto Kudus juga ada, kemudian soto tauco juga ada, jadi banyak sekali. Nah, bagaimanakah rasanya soto tauco atau tauto asal Pekalongan? Ada kebonya? Ada kebonya, maksudnya ada daging kerbonya, ya kan? Ada tauconya juga, yang pasti nikmat banget. So, ya sudah, kalau gitu kita makan-makan dulu, kuliner dulu, ke kota batik itulah Pekalongan. Katanya slang seperti itu, dengan soto tauco, Pekalongan. Nah, ini dia nih. Ini jadi irisan, kalau orang Jawa bilang itu onclangnya itu dapat banget ya. Kemudian warnanya itu udah kelihatan kecoklatan. Kalau aku terus terang nih Adminia, aku lebih suka tauconya itu dibanyakin. Jadi berasa banget, gak cuma sekedar satu sendok. Bisa jadi dua sendok, tiga sendok, sambelnya otomatis. Nah ini dia nih dagingnya nih. Aslinya memang daging kerbau. Tapi sampai sekarang ini kebanyakan nih kalau aku tanyain itu adalah daging sapi rata-rata. Karena memang susah kalau kerbau itu ya. Nah, ditambahin jeruk nipis itu lebih nikmat lagi karena ini akan menetralkan kamu kalau merasakan, ya kan, tidak terlalu enak juga, lebih light juga rasanya, ya kan? Dan ini bikin nagih. Karena terus terang ada satu tempat di Semarang yang menjual soto kerbau atau soto kebo atau soto tauco Pekalongan. Tempatnya adalah, nah ini dia nih. Ini penampakannya seperti ini nih. Ya, mangkoknya itu memang bikin gemes. Karena kenapa? Kalau cuma satu mangkok aja tuh nagih. Jadi paling enggak nih kalau untuk ukuran aku yang suka makan itu ya banyak ya. 1-2 mangkok udah cukup. Ditemani sama lontong, ketupat, atau nasi putih. Seperti itu adalah untuk soto tauco atau tauto Pekalongan tuh Adminia. Nah silakan menuju ke sana. Cari informasi yang banyak, kalau nggak mau jauh-jauh ke kota Pekalongan nih, silakan di Semarang cari informasi, ada, ya kan? Biasanya yang jualan itu juga asli orang Pekalongan,
dan bahan-bahannya itu pun langsung didatangkan dari Pekalongan. Jadi pasti dijamin rasanya tuh original. Oke, lebih nikmat lagi, lebih lezat lagi setelah tadi ada Gunung Pati, terus kemudian kita ke Pantai Bondo Jawa Tengah, habis itu ke Kota Pekalongan. Nah, sekarang kita relax lagi. Kita santai lagi bersama yang satu ini. Goyang gaya. Ku benisi yang mulai
98.5 Up Radio, The Bening Station, OKF Mania. Kita lanjut lagi, masih di Upventure on the Weekend. Up Radio, Adventure on the Weekend. Dan masih barengan aku, Ari Bule pastinya. Dan siaran ini bisa kamu dengerin lewat Up Radio, di channelnya Up Radio 98.5 FM. Kemudian juga lewat channel YouTube-nya Up Radio. Search aja, keywordnya adalah Up Radio SMG. Terus kemudian lewat streamingnya Up Radio tanpa putus, upradio.id. Nah, bisa juga lewat TVRI Jawa Tengah ya. Ini adalah televisi kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, TVRI Jawa Tengah. Kamu bisa cek lewat Instagram, kemudian Facebook, dan juga by Twitter di TVRI Jateng. Dan YouTube Live, oke? Di TVRI Jateng Official, oke? Nah, kayak gitu toh. Tadi kita udah jalan-jalan di daerah Gunung Pati. Terus kemudian kita ke Pantai Bondo Jepara. Kemudian ke Kota Batik Pekalongan untuk menikmati Soto Tautonya. Nah, sekarang aku akan ngasih kamu beberapa hal nih kalau kamu pengen bepergian. Kalau sekarang ini kamu masih mungkin punya rencana, belum saat ini ya. Belum Sabtu malam minggu ini, mungkin besok hari Minggu. Karena hari Senin kan harus beraktivitas lagi seperti semula, sibuk-sibuk lagi. Pengennya kamu kan ada kesan nih, jadi biar bisa cerita sama teman-teman kos, teman-teman kontrakan, sama orang-orang rumah juga, bagaimana serunya kamu bisa menghabiskan weekendmu. Nah, ini ada tips nih, ala-ala backpacker, kayak gitu. Apa aja yang diperlukan? Karena setahu aku backpacker itu adalah orangnya mandiri ya, dan orangnya tuh lebih simple. Ya, jadi seperti apa aja? Yang pertama adalah budgeting. Budgeting ini perlu banget. Ini biar kamu nggak kebobolan juga. Dari rencana awal, kamu memakai baju apa? Berapa duit atau rupiah yang harus kamu bawa ketika kamu menuju ke tempat sana, tempat tujuan wisata kamu, tempat liburan kamu, itu seberapa banyak yang kamu bawa? Karena kenapa? Jangan sampai nih, nantinya ya, ketika kamu balik ke kehidupan normal, bukan ala backpacker lagi, tapi udah seperti biasa, itu kamu tidak kebobolan di bulan tersebut. Oke? Nah, kemudian yang kedua adalah, ini dia nih, coba, iya. Nah, yang kedua adalah cari tempat penginapan yang murah meriah. Yang murah meriah. Kalau di tempat sana, kamu sudah ada saudara, mungkin teman jauh, atau bolehlah kenalan, kayak gitu. Silakan, kamu akan lebih low budget lagi, karena kamu bisa menginap di tempat tersebut, tanpa mengeluarkan biaya, gitu ya. Tapi, kalau kamu memang pengennya hemat banget, cobalah cari penginapan atau tempat untuk bisa melepaskan lelah, melepaskan penat kamu ketika kamu setelah selesai jalan-jalan, kayak gitu tuh. Itu di tempat yang murah meriah, pasti banyak ya. Informasi itu bisa kamu dapatkan dari mana aja. Termasuk juga kamu bisa kenalan sama native atau orang asli di tempat tersebut. Kamu tanya-tanya, mana nih tempat yang paling murah untuk kamu bisa beristirahat itu selama 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Tergantung dari seberapa lama kamu bisa mengeksplor tempat tersebut. Ya. Nah, kemudian jangan bawa barang terlalu banyak. Itu bikin ribet. Ya kan? Satu, itu akan mempengaruhi kondisi tubuh kamu. Karena aku sering melihat backpacker, baik itu lokal, turis lokal, atau wisman ya, dari mancanegara, bule-bule itu ternyata kondisi jalan mereka, ini karena ini berhubungan sama kesehatan, kondisi jalan mereka udah berubah loh. Jadi postur tubuh mereka karena sering bawa yang banyak-banyak, itu akhirnya membungkuk, dan itu akan mempengaruhi tulang pundak sama tulang punggung. Jadi, simple lah ya, bawa secukupnya barang-barang yang dirasa perlu dan itu penting banget buat kamu. Jangan terlalu banyak bawaannya karena kamu akan repot sendiri dan mengganggu orang lain. Kok bisa? Karena untuk menuju ke suatu tempat destinasi wisata, Mania, kamu akan naik public transportation atau kendaraan umum. Nah, ketika kamu sudah mulai tidak nyaman, kamu sudah merasa, kok ini berat ya, aku bawa ini nggak nyaman, jalannya udah susah, itu juga menyusahkan orang lain. Daripada kamu kena damprat, kemudian marah orang lain, dan juga kamu akan dibully, nah, yang nyaman-nyaman aja ya. Jadi, bawa yang seperlunya aja tuh. Oke? Nah, kemudian, yang terakhir itu adalah
cobalah cari informasi untuk bisa mendapatkan tiket perjalanan jauh-jauh hari. Karena sebagaimana tahu nggak cuman ketika akan mendekati Lebaran, ya kan? Akan mendekati Lebaran, tetapi kamu juga akan mendapatkan banyak sekali promo. Nah, promo-promo ini nih yang biasanya kamu cari, oke? Jadi silakan untuk kamu bisa mencobanya. Untuk kamu saat ini, mungkin kamu lagi berencana untuk bepergian kemana-mana, ya kan? Yang mulai dari budgeting tadi, itu sangat diperlukan untuk Apmen ya. Karena dengan uang seberapa banyak yang kamu perlukan untuk kamu bisa menghabiskan dan seberapa lamanya. Terus kemudian penginapannya juga atau tempat kamu istirahat, silakan untuk cari informasinya sebanyak-banyaknya supaya kamu nyaman. Habis itu juga untuk tempat istirahatnya juga. Habis itu tiket perjalanannya juga, dan ingat harus di list barang bawaannya itu apa saja yang mesti kamu bawa. Oke? Nah, yang jelas ini tips ini buat kamu untuk ala-ala backpacker. Semoga sukses, semoga nyaman, ya kan? Jadi semoga juga perjalanan kamu sukses. Nanti akan banyak cerita. Ceritanya itu yang aku tunggu minggu depan. Minggu depan? Kok minggu depan? Nggak tahu juga ya, ini kapan akan ada lagi. Yang jelas ini merupakan siaran perdana. Jadi kita akan lihat kalau minggu depan ada lagi, ya syukur alhamdulillah. Nanti aku akan tagih buat kamu habis dari mana aja tuh Apmenia. Habis mengunjungi tempat wisata mana aja, nanti aku akan tagih kamu, ya kan? Kamu bisa cerita-cerita dan kamu bisa telepon ke TVRI Jawa Tengah di 670-7500. Oke? Gimana mas? Berarti waktu kita habis kah? Sudah selesai? Atau gimana? Atau pamit kah? Oke. Ya, jadi seperti itu. Ini merupakan tayangan perdana. Buat kamu sekali lagi, setiap hari Sabtu jangan sampai dilupakan satu hal, yakni Adventure on the Weekend ya. Up Radio Adventure khusus di weekend atau di Sabtu malam minggu dari jam 2. Dari jam 2 sampai suara gua habis. Dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore, oke? Kamu bisa banyak informasi, aku akan ajak jalan-jalan kamu ke tempat-tempat destinasi wisata. Kemudian juga kulineran, ya kan? Terus kemudian juga ngobrol-ngobrol juga ada di situ. Sementara aku sih memang sendiri di sini. Mungkin akan ada teman yang akan menemani, tapi kita lihat aja nanti seperti bagaimana. Dan yang pastinya itu adalah beberapa tips berkaitan dengan weekend. Oke, sudah cukup kiranya untuk hari ini aku menemani kamu. Sudah cukup karena tadi aku juga udah share tempat wisata Kandri. Terus kemudian juga kita dari Jepara. Terus kemudian tadi ke kota Batik Pekalongan. Seru sekali untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kritik dan masukan silakan ya. Di sosial medianya Up Radio silakan. Bisa dilihat di sini, terus kemudian juga lewat sosial medianya dari TVRI Jawa Tengah di Instagram, Facebook, Twitter, TVRI Jateng. Silakan kasih masukan dan kritikan, itu sangat dibutuhkan sekali. Dan terima kasih for my team, ya, untuk tim who support my show running well. Terima kasih sekali untuk Anin. Terima kasih juga untuk Ivana. Thank you juga untuk Santi. Kemudian terima kasih untuk Ririn juga The Magangers, untuk Novita, thank you so much. Buat yang tadi sudah sempat-sempat capek-capek telepon ke sini untuk ikutan gabung, ya ini untuk Via, terima kasih sekali. Untuk all kameramen di sini, kita akan kenalan lagi dan saling berpelukan nantinya. Untuk Ipul, thank you so much. Kemudian untuk Mr. Jumanji. Aku menjanjikan baru ya buat beliau ya. Untuk Mr. Jumanji, thank you. Mr. Agung juga terima kasih. Mr. Widi juga terima kasih. Dan juga untuk Mr. Neruso. Terima kasih. Dan pastinya aku Adi Bule signing off. Sampai jumpa sebentar lagi mungkin. Kita tunggu bareng-bareng ya. Bye. Lagune galau tapi jogete sing tarator. Ke opo to salahku desopo awakku kebangetan tenanas.
nasibku koyo alun ing ombak ing banyu. Jernih, tidak pernah ada yang warnanya coklat. Di dalam smart city, pemanfaatan teknologi tidak terhindarkan. Tapi bukan berarti smart city